Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana al-'alimi fi darihi amin. Al-babu tsani, bab yang kedua, fil i'tiqadi, tentang i'tiqad. Wa fihi fusulun, dan pada i'tiqad ini mempunyai beberapa pasal. Faslun fi tarjamati aqidati ahli sunnati. Fasal tentang terjemah akidah ahli sunnah. Fasal tentang penjelasan akidah ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah. Apa itu? Wahya annahu ta'ala, yaitu bahwasannya Allah ta'ala, wa taqaddasa, Allah yang maha tinggi lagi maha suci, wahidun esa, la syarika lahu, enggak ada sekutu baginya, fardun la misla lahu, tunggal tidak ada seperti baginya, somadun la didda lahu, senantiasa tidak ada lawanan baginya, munfaridun la nida lahu, Allah satu tidak ada banding baginya, wa annahu qadimun la awwala lahu, dan bahwasanya Allah dahulu tidak ada awal baginya, azaliyun Allah dahulu la bidayata lahu, tidak ada permulaan baginya, mustamirul wujudi la akhira lahu, senantiasa wujudnya enggak ada akhirnya, abadiyun Allah abadi la nihayata lahu, tidak ada penghabisannya, qayyumun lan qita'a lahu, berdiri sendiri tidak putus baginya, daimun lan sirama lahu, senantiasa tidak ada akhir baginya, lam yazal wa la yazalu mausufan bi nu'til jalali, senantiasa bersifat dengan sifat-sifat kemuliaan, keagungan, la yuqda 'alaihi bil inqida, tidak diputuskan atas Allah dengan selesai, wal infisal, berpisah, bitasarrufil abadi wa inqiradil ajali, dengan putusnya ya abadi dan binasa ajalnya, waktunya, bal huwal awwalu wal akhiru, bahkan dia Allah yang awal dan yang akhir, wa zahiru wal batinu, dia Allah yang zahir dan yang batin. Itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu beda dengan kita ni ya, ada permulaannya, ada akhirannya. Allah tidak ada, Allah itu pertama tapi tidak ada awalnya, Allah itu kekal tapi tidak ada akhirannya, Allah senantiasa ada dimanapun kapanpun kita berada, Allah tahu, tidak ada satu saat pun sedikit pun yang tidak ada Allah mengetahui kita. Semuanya Allah Maha tahu. Kok bisa begitu? Itulah yang namanya Allah Tuhan. Kalau bukan begitu, bukan Tuhan namanya. Jangan kita bayangkan seperti bayangan, ya, jangan bayangkan Allah seperti kita. Kita begini, kita begitu. Allah enggak begitu. Maha kuasa Allah, maha hebat Allah. At-tanzihu
pensucian. Wa annahu laisa bijismin musawwarin, dan bahwasanya Allah tidaklah berjisim yang dibentuk. Wala jawarin ma'dudin muqaddarin, dan juga Allah tidaklah bermateri yang terbatas yang dikadarkan. Allah enggak berbentuk. Jadi jangan dibayangin Allah itu begini, Allah itu begitu. Allah bertempat di satu tempat, jangan seperti itu. Mujassimah kita namanya, menjisimkan Allah. Wa annahu la yumasil ajasama, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak menyerupai jisim. La fi taqdiri wa la fi qamulin inkisami, tidak pada takdir, tidak juga pada menerima pembagian. Enggak ada kira-kira itu Allah begini, enggak bisa begitu. Jadi Allah enggak bisa terjadi pembagian, enggak bisa dibagi-bagi. Wa annahu laisa bijawharin wala tahunuhul jawairu, dan bahwasannya Allah Ta'ala bukanlah materi. Allah Ta'ala tidak dimasuki oleh suatu materi. Ada kita, kalau kita ini materi, dan bisa masuk materi ke dalam kita, minum obat, makan nasi, minum air. Allah enggak ada kayak begitu. Wala ya bi ardin, dan juga tidak dengan mata benda. Wala ta'unuhul a'radu, dan juga Allah tidak dimasuki oleh mata benda. Bal la yumasilu maujudan wala yumasinuhu maujudun, bahkan Allah tidak bisa tidak dapat menyerupai yang ada, dan juga yang ada yang mawujud tidak dapat menyerupai Allah. Walaisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Wala huwa mislu syai'in, tidaklah ia seperti sesuatu. Jadi pokoknya Allah berbeda dari kita semua, enggak ada yang sama. Allah Maha Indah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuat, Allah Maha Hebat, Allah Maha Tunggal, Allah Maha Awal, Allah Maha Kekal, dan segala sifat-sifat kesempurnaan. Bahkan saking sempurnanya, Allah Maha Sombong. Jadi sifat sombong itu hanya Allah yang pakai. Makanya kalau ada orang sombong, itu mau nyamain Allah. Allah marah banget itu. Dikatakan al-kibru ridai, sifat sombong itu selendangku, kata Allah. Siapa yang ambil selendangku? Allah marah. Jadi enggak pantas kita sombong. Jadi kalau kita sombong berarti apa? Ngaku paling hebat. Yang paling hebat hanya Allah. Kita enggak bisa apa-apa. Semua kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita banggakan? Di dunia apaan yang kita banggakan? Enggak lama juga kita mati. Sekarang yang umurnya 40 tahun, ya kalau umurnya 50 tahun, 10 tahun lagi siap-siap dah. Iya. Yang umurnya 65 tahun sekarang 60 tahun, ya 5 tahun lagi siap-siap. Tapi umur kita enggak tahu kapan datangnya. Memang yang tua itu lebih siap memang, tapi yang namanya umur kapan aja datang. Banyak orang masih kecil meninggal, banyak. Baru keluar aja banyak yang udah meninggal. Jelasnya apa? Kapan aja kita siap, enggak boleh lengah sedikit pun. Kapan aja siap? Dijemput ini malam siap, besok pagi siap. Jangan ada lengah. Jadi kalau kita udah benar, benar terus, jangan biluk-biluk. Jangan pengen cobain kayak orang-orang, jangan. Takutnya lagi belok mati. Kalau udah benar-benarnya terus jalan. Biarin orang kata apa-apa, biarin ya, jalan aja.
Emang begitu ujiannya. Wa annahu la ya'udul miqdaru, dan bahwasanya Allah tidak dibatasi oleh ukuran. Wala tahwil aqtaru, dan Allah ya tidak dihimpun oleh tepi-tepi langit ya, jadi enggak diliputin gitu ya. Allah enggak diliputi semuanya, enggak di tengah-tengah Allah gitu, enggak. Wala tuhituhu jihatu, dan Allah tidak diliputi oleh arah. Wala tan wala taqtanifuhul ardu was samawati, dan Allah tidak dikepung oleh bumi dan langit. Tengah-tengah Allah ya, ya, dikepung sama langit dan bumi, enggak. Jadi jangan bayangkan itu, jangan. Pokoknya jangan pikirin Allah. Iya. Jangan dipikirin Allah, enggak sampai, enggak bakal sampai. Enggak sampai, enggak bakal sampai. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Ya, pikirkanlah ya ciptaannya, jangan kau pikirkan yang menciptakan. Enggak bakal sampai. Wa annahu mustawin alal arsy alal wajhil ladzi qala'u wa bil ma'na alladzi aradahu. Wa annahu mustawin, dan bahwasanya Allah itu beristiwa di atas aras, alal wajhi allazi qalahu, atas jalan yang ia firmankan. Itu sudah terserah Allah itu, atas apa yang Allah firmankan, itu aja udah. Wa bil ma'na allazi aradahu, dan dengan makna yang Allah kehendaki, udah begitu. Jangan dibayangin Allah di atas lagi duduk, jangan. Bersemayam Allah duduk di atas ars, jangan bayangin begitu. Istiwa'un munazza'an anil mumasati wal istiqrari wa tamakuni wal ululi wal intiqali. Istiwa' yang disucikan dari menyentuh. Kalau kita kan istiwa' menyentuh, duduk menyentuh ini. Iya. Istiqrar tetap kita, tamakun tetap kita. Wal ulul ya masuk ke dalamnya, wa intiqal berpindah dari satu tempat ke tempat. Itu sifat makhluk. Al mumasah, al istiqrar, at tamakun, al hulul, al intiqal, ini sifat-sifat makhluk. Sifat yang Allah ciptakan. Masya Allah, ada yang diciptain. La yahmiluhul arsu, Allah tidak dibawa oleh aras. Ya, Allah tidak dibawa oleh aras. Nanti kalau kita bilang Allah di aras, di atas aras, aras itu siapa yang ciptain? Allah. Kalau berarti aras itu kalau Allah yang ciptain sebelum, ya, sebelumnya ada enggak aras? Enggak ada. Sebelum adanya aras, kira-kira Allah di mana tuh? Ya, tadi mana-mana lagi. Jadi kalau begitu apa? Serahin kepada Allah maknanya itu. Ya. Jangan banyak kita pikirin gituan ya. Apalagi orang pada berdebat begini, berdebat begitu. Tinggalkan saja. Balil arsu, bahkan aras. Wa hamalatsu mahmuluna bilutfi kudratihi, dan dibawa ia oleh yang dibawa dengan lembut kekuasaannya. Wa makhuruna fi qabratihi, dan dikuasai pada genggamannya. Wa huwa fawqal arsy, dan dia itu Allah di atas arsy. Wa fawqa kulli dzi syai'in, dan di atas setiap sesuatu. Ila tuhumis sara, hingga ke batas sara ya, tanah. Fauqiyatun, di atas. La taziduhu kurban, tidak mendekat, tidak menambahkan dekatnya.
ilal arsi was samai, ke aras dan langit. Kama la taziduhu bu'adan, sebagaimana tidak bertambah kepadanya jauh. Anil ardi wassara, daripada bumi dan tanah. Bal huwa rafi'ul darajati anil arsi, bahkan Allah ya yang maha tinggi derajatnya daripada arsy. Kama annahu rafi'ud darajati anil sara, sebagaimana bahwasanya Allah rafi'ud darajati, tinggi derajatnya, anil sara, daripada tanah. Wa huwa ma'a zalika kullu qaribun min kulli mawjudin, dan Allah serta demikian seluruhnya dekat dari segala yang mawjud, yang ada. Artinya tadi kan dikatakan jauh ya, tapi sesungguhnya Allah dekat. Kan tadi jauh semua Allah Maha Suci daripada yang begitu ya, tapi sesungguhnya Allah dekat. Maka dekatnya kita aqrabu min abdil warid, yang dibilang di sini wa huwa aqrabu ilal abidi min hablil warid, dan dia Allah lebih dekat kepada hamba daripada urat nadi, lebih dekat daripada urat nadi. Ya, urat nadi itu apa tuh? Ini mana? Ya. Itu urat-urat yang ada di antara tenggorokan. Ya. Ini kalau ini dekat apa nempel itu? Ini bahasa Allah akrab, lebih dekat. Kalau bahasa kita nempel. Ya. Artinya apa? Ini adalah dekat banget Allah. Allah dekat banget nih. Wa huwa 'ala kulli syai'in syahid, dan dia Allah atas segala sesuatu menyaksikan. Iz la yumasilu qurbuhu qurbal ajsam, karena tidaklah menyerupai dekatnya Allah qurbal ajsam, seperti dekatnya jisim. Ya, jangan dekatnya. Jadi jangan bayangin dekatnya seperti dekatnya kita. Karena tidak menyerupai dekatnya Allah dengan dekatnya jisim. Kama la tumasilu zatuhu zatal ajsam, sebagaimana tidak bisa menyerupai zatnya Allah akan zatnya jisim. Wallahu a'lam bishawab, wa annahu la yahillu fi syai'in, la yahullu fi syai'in wa la yahullu fihi syai'un.